MTSN 2 Hulu Sungai Tengah akan segera melaksanakan penilaian akhir tahun atau PAT siswa kelas 7 dan 8. Berbagai persiapan dilakukan guna kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut. Kebersihan kelas dan lingkungan salah satu faktor penunjang kelancaran PAT. Lingkungan kelas dan sekitar madrasah yang bersih dapat memberikan kenyamanan terhadap warga madrasah, khususnya agar siswa dapat fokus menghadapi ujian. Untuk itu, siswa-siswi kelas 7 dan 8 melakukan aksi bersih-bersih kelas dan lingkungan madrasah pada Sabtu, 28 Mei 2022. Seperti yang dikatakan Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah, Muhammad Rafif Akbar, aksi kebersihan yang mereka lakukan bertujuan untuk menunjang kenyamanan pada saat mengikuti ujian nanti. Rafif berharap seluruh siswa semangat serta mendapatkan nilai terbaik dalam PAT nanti. Didampingi wali kelasnya masing-masing, seluruh siswa kelas 7 dan 8 bahu-membahu membersihkan kelas dan halaman di sekitar kelasnya agar terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Serta menatar meja dan kursi atau tempat duduk sesuai arahan panitia PAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka persiapan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menunjang kenyamanan pada saat kegiatan penilaian akhir semester nanti. Semoga siswa-siswa MTSN 2 Hulu Sungai Tengah semangat dan mendapatkan nilai terbaik di kegiatan penilaian akhir semester ini. Terima kasih. Dari Barabai, Tim Humas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan.